mungkin Bu Yun bisa bikin kalian tersenyum, tapi jangan sampai bikin kalian menangis ya. Lupa utang, lupa mantan. Yang punya mantan harap komen. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore Bu Yun, kembali lagi. Ini seperti biasa, habis belanja atau mau belanja biasanya kalau belum libur ngevlognya ya. Tapi nggak apa-apa lah, semoga teman-teman semuanya yang selalu menonton vlog sederhananya Bu Yun nggak bosen ya. Dan ini aku pas berada di depan taman, guys. Aku sambil leren, soalnya tadi aku geret beras itu lumayan berat dan menguras tenaga aku, guys. Oke, kita kasih lihat ya. Karena untuk melihat wajahku itu tidak terlalu menarik, dan menurut aku lebih baik aku kasih lihat ke teman-teman itu hal-hal yang ada di sekitarku. Mumpung aku masih di Hong Kong, guys. Jadi di Hong Kong itu hal-hal kecil pun sangat menarik menurut aku, dan sangat beda dengan Indonesia. Sel geret beras 8 kilo itu lumayan berat loh, guys. Saya geret sama pempes ini. Tak kasih lihat ya, kalau nggak percaya. Aku itu ngomong itu selalu sesuai dengan fakta loh, guys. Nggak sekedar asal gitu. Karena yang sesuai dengan fakta itu kita ngomongnya enak, nggak usah mikir. Ya wes, mengalir aja kayak air di sungai, guys. Pokoknya tak kasih lihat, jangan lihat aku saja, karena aku itu tidak ada yang menarik dalam diri aku untuk dieksplor, untuk di share. Jadi aku share yang sekiranya menarik buat kalian yang menonton, yang selalu menonton channelnya YouTube Bu Yun, guys. Hari ini nggak panas ya, guys ya. Jadi aku pakai kaos pendek. Mereka pada main ya. Anak-anak itu pada main karena di taman itu selalu ada fasilitas untuk bermain untuk anak-anak, guys. Dari prosotan, dari kuda-kudaan itu, yang itu depan itu ada yang main kuda-kudaan, kuda lumping. Siapa penyuka kuda lumping? Komen-komen ya, teman-teman. Terus apa lagi itu? Itu yang muter-muter itu apa namanya? Coba kalau di Indonesia setiap apa itu, misalkan setiap wilayah, misalkan satu desa, satu kampung gitu ya, ada tamannya khusus untuk bermain, untuk santai-santai buat lansia gitu, mungkin juga keren ya, guys ya. Kayak di Hong Kong gitu, dibikin mirip-mirip Hong Kong gitu. Mungkin teman-teman pada setuju. Jadi kita yang punya anak, momong-momong anaknya sore-sore di taman ngumpul sambil arisan gitu. Terus yang di sana itu ayunan, guys. Itu siapa penyuka ayunan? Nah, ini sebenarnya alatnya kayak sederhana banget ya, cukup rantai terus di itu, di apa itu, dibikinin itu loh. Pokoknya buat tukang las mungkin ini adalah apa ya, pembikinan yang sederhana, yang mudah, mungkin nggak kesulitan gitu loh, nggak sulit-sulit amat untuk bikin fasilitas kayak gini mungkin ya. Yang sulit itu dananya mungkin ya. Dan itu anak-anak pada pulang sekolah ya, guys, karena di Hong Kong itu pulangnya sekolah sore, guys. Itu mereka pada asik bermain. Terus dari taman itu fasilitas mainnya itu ya dibikin warnanya itu berwarna gitu loh, pokoknya identik dengan anak-anak gitu, warna cerah-cerah, ada warna kuning, merah, biru gitu. Jadinya suasananya itu semakin rame gitu loh, kelihatannya itu semakin rame, semakin asik gitu kan ya. Ada warna hijau, merah, kuning gitu kan, itu identik dengan warna anak-anak ya. Kalau warna janda kan ungu. Di sini nggak ada warna ungu ya, kok nggak ada warna ungu ya. Oh, ada itu ada ungu. Buat pecinta warna ungu, komen. Ini sambil leren ya, guys ya, soalnya aku capek. Lihatin anak-anak kecil pada main. Ini nanti pulang terus mandi, mari gitu makan. Makannya mereka kan jam 7 toh, guys, gitu loh. Nanti pulang jam 6. Jam 6 langsung masak. Orang sini ini masaknya nggak perlu ribet, cukup di itu direbus-rebus gitu. Setengah jam langsung jadi. Nggak kayak kita harus marut kambil, harus ngirisi brambang, ngirisi bawang, ngulek lombok. Aduh.
mangan ge sarapan ae tangine kejam papat biasane nek emak-emak ya. Ya, para emak-emak kan gitu kan, kita bangunnya dari jam 4 itu selesai urusan dapur itu jam 11. Kalau malah kalau Bu Yun itu apa itu kambilnya, apa itu kambil kalau bahasa Jawa apa itu? Kelapanya itu harus dedak nyenggek dulu, ambil dari kebun dulu baru terus disumbat. Disumbat itu dikupas itu. Terus dicukil sendiri, terus diparut. Alah, proses pemrosesan itu memakan waktu setengah hari, guys. Halo. Halo. Oh, dia enggak dengar. Ada anak kecil, aku suka nyapa itu anak-anak kecil kalau pas main gitu. Dalam hati sih aku juga suka ingin main bareng. Aku enggak tahu ya, biarpun emak-emak jiwaku anak-anak itu tetap ada. Kadang ada mainan gitu aku ya juga usil pingin nyoba gitu. Mungkin masa kecil kurang bahagia, guys. Makanya menjadikan profilnya Bu Yun yang sudah tuir ini ya seperti anak-anak kadang. Aduh. Enak juga sih duduk-duduk di taman jam segini ini jam 5 ya, jam 5 di sini. Tapi tadi aku sebelum keluar itu aku sholat asar dulu, jadi tidak kesusu, guys. Mungkin teman-teman lainnya para TKW ya, kalau ada kesempatan waktunya sholat itu cepet-cepet sholat. Aku tuh ya kalau kadang itu kalau pas mbahku lagi tidur gitu ya, cepet-cepet gitu, cepet-cepet. Pokoknya aku lihat waktunya sholat ya wes cepet-cepet, jadi wes untuk ngerjain apa itu kayak wes plong gitu, kayak wes tidak ada tanggungan gitu. Buat teman-teman TKW lainnya, semoga di sini di Taiwan ataupun di Singapura yang beragama Islam juga bisa mengerjakan kewajiban kita sebagai umat Islam ya, sholat 5 waktu ya, karena kita sebagai TKW itu yang diserang mental, guys. Kalau mental kerupuk digituin, dikres langsung remek, aduh bisa hancur lah. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak sholat, perbanyak pokoknya intinya ya itu saja sih. Lah menurut aku ya itu saja sih bentengnya. Enggak usah banyak temen buat curhat sana sini, karena curhat itu kebanyakan temen curhat sana sini itu kalau cewek itu biasanya malah bermasalah ya. Kalau menurut aku sih, bukan dalam artian ini bukan artian enggak mau berteman, tapi ya berteman sewajarnya, tapi untuk deket itu kalau aku enggak ada yang teman harus deket, aku harus deket ini, aku harus intens, misalkan libur aku harus sama ini, harus sama itu. Maksudnya ki monoton itu gimana ya, setiap libur harus sama ini, aku enggak bisa orangnya, guys. Soalnya aku ya itu tadi, aku enggak bisa berteman itu deket banget gitu. Tapi berteman sama siapa saja aku bisa, aku gampang akrab sekali. Ketemu biarpun itu enggak kenal, aku tuh bisa langsung akrab gitu loh, guys. Ya mungkin karena apa ya? Karena model aku yang ceriwis ini, guys. Oke, guys ya. Udah dulu ya lerenya, aku sudah selesai kesel. Udah enggak capek. Sekarang waktunya geret koper lagi karena di sini enggak sedeng, guys, troliku. Jadi yang satu aku cangkeng, yang satu aku cangklek gini, terus berasnya sama pempesnya yang satu aku geret gitu. Jadi aku enggak bisa megang tripod, guys, buat gini. Oke, terima kasih buat teman-teman aku. Jangan bosen ya, pokoknya jangan bosen, terus lihat channel, lihat vlog sederhana Bu Yun. Siapa tahu di channel YouTube Bu Yun ada hal-hal yang bermanfaat buat kalian gitu. Tapi kalau nggak bermanfaat ya sedikit menghibur lah. Ya, nggak usah ngecipris, aku mau pulang, waktunya dulang, bye. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Itu kalau mencelat gimana, guys, itu kalau nggak pegangan erat. Wes, anak-anak itu ya aktifnya itu bukan main, luar biasa. Nah ini anak TK, seragamnya lucu-lucu ya, guys ya, tapi cantik-cantik ya. Itu seragamnya kombinasi warna kotak-kotak, warna merah sama hitam ya itu. Nah itu kelihatan lucu.
lucu-lucu. Terus ini untuk anak yang besar ya, ada anak, ada bapak-bapak. Terus ini ada juga bapak-bapak, bukan bapak-bapak sih, om-om, bukan om-om sih, apa ini sebutannya, om-om ya, usia segini ini. Kalau itu anak-anak remaja sih, joko-joko ngono lho, joko kemencur ngono lho guys. Nek wong Jawa ngarani lek wong galek, kemencur itu gimana? Habis sunat itu lho. Namanya joko kemencur.